Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di sini saya mau ngasih tahu bagaimana cara edit upload video dari Chrome sekarang nggak bisa. Kalau ada teman-teman yang merasa mengalami kejadian seperti saya, ini saya mau kasih tahu caranya. Coba kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, ini channel saya. Kalau dari kemarin, dari sini kan langsung bisa nih. Kita pencet YouTube Studio. Nah, kalau sekarang jadi pindah ke sini, ke aplikasi ini, ke YouTube Studio. Jadi di sini kita kurang leluasa untuk mengeditnya. Edit sih bisa, cuman kurang lengkap lah. Contohnya seperti ini nih. Nih, kita cuman bisa kayak gini doang. Dan untuk upload video pun nggak bisa. Coba ya, mau ngupload nih, mau ngupload video pun malah masuk ke sini. Sedangkan di sini kita nggak bisa ngupload video. Tuh, ini kejadiannya sekitar seminggu yang lalu. Setelah saya memperbaharui Google Chrome, Google YouTube, terus YouTube Studio, sekarang itu tidak bisa. Nah, solusinya ini, coba kita kembali aja. Kita pilih ini aja, browser bawaan HP-nya. Pilih ini. Terus benar. Masuk ke youtube.com. Ini kita pilih text. Oke, kita udah masuk. Kita pencet ini channel kita. Terus kita pilih YouTube Studio. Kita tunggu. Nah, kan kita bisa nih masuk ke sini. Coba kalau misalkan kita mau ngedit video, kita pencet ini. Kan channel kita nih, video-video kita, coba kita edit. Nah, bisa kan nih.
Oh, dari sini masih bisa tuh. Coba kita sekarang upload video. Kita coba upload video. Kita tekan buat upload. Pilih file. Nah, ini masih bisa nih. Tuh, bisa. Tinggal pilih aja salah satu video yang mau diupload. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya ini untuk teman-teman yang mengalami kejadian seperti saya, tidak bisa buka tidak bisa ngedit maupun upload video dari browser Chrome setelah memperbaharui aplikasi. Mungkin coba saja pakai aplikasi bawaan, pakai browser bawaan HP-nya. Sudah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan untuk yang belum subscribe subscribe channel saya ya, dan seandainya masih merasakan kesusahan, mungkin coba deh dihapus dulu aplikasi YouTube Studio-nya. Mungkin itu alternatif lain. Ya udah, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.